Sakit Permata Cibubur, Dr. Arizal Dahlan. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi, Dokter. Masya Allah. Selamat pagi. Sehat, Dokter. Sahabat Rumah Sakit Permata juga selamat pagi. Selamat pagi, sahabat Permata. Nih, viral loh, Dok. Banyak yang bertanya, saya bingung untuk menjawabnya. Langsung aja deh saya manggil Dokter Arizal ya. Siapa dulu? Masya Allah, siapa dulu dokternya? Oke, Dokter. Ya, kondisi sekarang, Dok, pandemi itu kan ya, Dok, ya, membuat anak-anak rentan sekali terkena penyakit influenza ya, Dok, ya. Sampai batuknya itu nggak sembuh-sembuh, Dokter. Banyak sekali mama-mama, bunda-bunda di rumah yang khawatir, bingung mau dikasih obat apa lagi gitu, Dok. Nah, langsung aja ya, Dok, kita bahas ya, Dok. Silakan. Gimana sih, Dok, itu kenapa ya, Dok, ya, batuk itu lama sekali sembuhnya sekarang, Dok? Oke. Kunci pertanyaannya, batuk yang lama nggak sembuh-sembuh. Betul. Ya. Lalu kunci pertanyaan kedua yang sering, ini batuknya alergi atau infeksi? Batuk biasa ya, Dok, ya. Batuk biasa ya. Jadi kita bicaranya dua itu aja dulu ya. Ya, sip. Satu, batuk yang tidak sembuh-sembuh atau batuk yang infeksi apa alergi nih ya, gitu ya. Ya. Kita mulai dari yang nomor 2 deh. Batuk alergi atau batuk infeksi. Satu, cara mempelajarinya. Membedakan tuh. Ya. Kalau sekiranya sebelumnya ada demam, satu, demam. Lalu demam itu disertai dengan batuk, maka sangat besar kemungkinan demam itu disebabkan oleh infeksi. Oh, oke. Okay. Kalau karena alergi, enggak demam. Kenapa begitu? Karena kalau badan kita dimasuki oleh virus atau bakteri, sel darah putih langsung bertindak, terjadi infeksi peradangan, menimbulkan demam. Tapi kalau alergi tidak akan disebabkan oleh bakteri atau virus, dia tidak demam. Kecuali reaksi alerginya sudah lama. Kenapa? Karena kalau alerginya sudah lama, lendirnya sudah makin banyak. Lendir adalah air yang mengandung protein. Bakteri senang tumbuh dia di lendir yang udah kental itu. Jadinya yang pada mulanya alergi kemudian jadi infeksi juga gitu. Jadi demam juga ya, jadi demam juga kemudian. Maka yang pertama, ibu-ibu bisa bedakan dulu, dia nggak demam. Lalu kalaupun melernya bening encer, biasanya kita pikirkan alergi dulu. Tapi dia demam, batuk hebat sekali batuknya, kita mikir infeksi. Ya. Jadi kalau gitu kuncinya apa lagi? Infeksi disertai batuk, disertai demam lebih dari 2 hari, segeralah ke rumah sakit. Mungkin kita perlu pengobatan infeksinya. Enggak demam, batuk, meler, bersin-bersin, besar kemungkinan bukan alergi. Itu satu, okay. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Anak saya batuk kok berulang-ulang, Dok? Gak sembuh-sembuh, berulang-ulang. Nah, tuh. Kata berulang-ulangnya kita ulas. Berarti kalau berulang-ulang, tidak terus-menerus. Ya. Kadang-kadang batuk, kadang-kadang sembuh. Kadang-kadang batuk, kadang-kadang sembuh, berulang-ulang. Tanpa demam, nah itu dia. Kunci yang pertama itu dipakai. Tanpa alergi, demam, ya, besar kemungkinan alergi. Lalu alergi itu gimana, Dok? Reaksi alergi, ingat. Untuk satu reaksi alergi harus ada pencetus reaksi alerginya, namanya alergen. Dicari ya. Tahu itu ya, Dok, ya? Ya, kita harus cari nih. Ini kalau masalah alergi, alergen, infeksi, batuk karena alergi, itu seorang ibu adalah dokter anak yang paling baik. Kenapa? Si ibu lebih tahu tentang anaknya daripada dokter sendiri, gitu kan? Kalau alergi. Ibunya ngamati nih, setiap sudah makan permen, batuk.
hati-hati, ini karena makanan. Setiap coklat, batuknya tambah jadi. Keju, batuknya tambah jadi. Waduh. Susu cair, tambah jadi. Susu kental, batuknya jadi. Itu salah satu kalau alergennya itu berada dari makanan. Yang kedua, alergen lingkungan. Apa tuh dong? Suhu udaranya dingin sekali. AC-nya nggak tahan ya. Nah, kalau kayak gitu alerginya, alergennya itu faktor lingkungan atau debu. Ada juga pasien yang kalau dimasuk tidur-tiduran di ruangan tamu, sofa di ruangan tamu, batuknya tambah jadi. Debu, ya kan? Debu juga alergen. Alergen adalah bahan yang mencetuskan timbulnya rangsangan alergi sehingga timbul gejala batu. Oke, tiga berarti dok. Iya. Makanan, lingkungan, dan debu loh sahabat mata. Iya. Nah, penanganannya gimana dok? Yang tercepat dong. Sekarang kita ngomong tentang yang tidak infeksi deh, yang tidak demam lah, yang alergi itu. Yang berulang-ulang itu ya. Yang berulang-ulang itu ya. Satu. Itu kejelian ibunya mencari faktor alergen, faktor yang mencetuskan batu. Ya. Misalnya kalau memang dia enggak tahan terlalu dingin, kita usahakan AC-nya misalnya dikecilin 22. Kalau 22 batuknya reda ya sudah selesai di situ. Kalau misalnya karena sofa vakum. Ya kan? Kalau karena makanan ya. Cuman pada batuk karena alergi, ada suatu istilah penyelesaiannya namanya desensitisasi. Apa itu desensitisasi? Kita biasakan dia sehingga tubuhnya itu cukup bisa mengatasi sendiri lama-lama kemudian. Jadi kalau misalnya dulu, saya pernah lakukan tes kulit untuk menentukan alergi. 80% alerginya karena kutu rumah, debu. Kemudian ada klinik yang bisa membuat bahan cairan obat dari kutu rumah. Kemudian kadar kutu, protein kutunya itu dari paling rendah, paling tinggi, 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 tinggi. Kita mulai disuntikin dengan dosis paling rendah. Gak timbul gejala, naikin. Gak timbul gejala, naikin gitu ya kan. Lama-lama si anaknya kebal dengan protein kutu rumah. Akhirnya gak alergi lagi. Itu salah satu contoh. Itu contoh. Banyak hal yang lain. Misalnya coklat. Pada saat sekarang dia gak tahan sama sekali, batuknya tambah jadi. Oke, pantang dulu. Sampai gejala hilang. Coba desensitisasi. Sedikit berikan. Lama-lamanya dia bisa. Itu namanya desensitisasi. Tapi ya, perlu ya kesabaran. Tapi ingat, hanya dilakukan kalau pada batuk karena alergi. Bukan karena infeksi. Yuk, apalagi pertanyaannya. Jadi nggak perlu obat ya dok ya kalau alergi ya dok ya? Belum perlu gitu ya dok ya? Kecuali. Nah, ini pertanyaannya, kunci yang pertanyaan ini ada perlu obat atau tidak? Ya, perlu obat atau tidak? Satu rumusan yang kita pakai, apabila gejalanya ringan, dalam masa waktu pendek, sembuh sendiri, maka gejala yang sembuh sendiri tidak perlu obat. Itu kunci. Kunci ya. Tapi kalau gejalanya berlanjut, baru kita mikir, kenapa? Karena batuk karena alergi ini ada tingkatannya. Tingkatan yang paling ringan, tingkatan sedang, tingkatan berat. Kalau tingkatan ringan, yaitu tadi, batuk 1-2 hari, sembuh sendiri, nggak apa-apa. 3 hari kemudian, batuk lagi, sembuh sendiri, nggak apa-apa. Sesuatu yang sembuh sendiri tidak perlu obat, prinsip. Tolong dicatat. Iya, bun, nggak usah khawatir, langsung kasih obat buru-buru gitu ya, dok. Iya, gejala yang sembuh hilang sendiri tidak perlu obat. Lanjut, kita mulai. Batuknya terus-terusan dok. Oke, kalau terus-terusan
gejalanya, tapi misalnya 3-4 hari terus-terusan batuk terus pagi siang malam, oke, kita berikan obat anti batuk saja. Anti batuk. Ya, okay. Anti batuk. Gejalanya berlanjut malah makin sesak, di situ perlu pengobatan untuk sesak napas. Dan apakah sudah ditompangi oleh bakteri sehingga terjadi infeksi, atasi lagi infeksinya baru pada tahap yang berat. Awal-awal sih enggak lah. Iya. Yang tadi itu ya bertahap ya dok. Bertahap, namanya desensitisasi. Desensitisasi. Oh, terbalik. Apa deh? Susah banget ternyata sahabat permata. Oke sahabat permata nih, udah menarik sekali nih perbincangan kita hari ini. Sahabat permata yang ingin mengajukan pertanyaan juga boleh ya, DM saja atau langsung chat di kolom komentar. Nanti dokter Atijal siap menjawab. Jadi gak usah khawatir sahabat permata. Oke, lanjut dok, sudah ada yang masuk ya dok pertanyaan akun dari sebentar hilang nih. Uni 620. Dok, kalau batuk sesekali itu juga sama-sama alergi kah dok? Oh tadi udah jawab ya. Misalnya uhu-uhu pagi malam, tapi nggak ngikik. Udah gitu anakku udah ronsen 2 kali soalnya. Oh benar, tadi sudah dijawab oleh dokter Adrizal ya, itu bisa jadi batuk karena alergi debu. 3 kali, 3 pencetusnya ya. Makanan, debu, dan lingkungan. Gitu ya dok ya. Agi dok, dok akun dari penghuni. Dok, anakku batuk berulang terus, sembuh sakit lagi. Sudah di ronsen bersih, dok. Kira-kira kenapa ya, dok? Ya, tadi ya, dok ya. Iya ya. Tapi ini sering nih terjadi begini. Mm-mm. Dan itu dapat kita pahami. Seorang ibu yang anaknya batuk-batuk terus berulang-ulang, pasti gelisah, pasti panik. Khawatir, dok. Khawatir. Gak ada ibu yang gak khawatir. Mm-mm. Ya. Nah, lalu pada anak ini sudah dilansir ronsen foto, oh berarti paru-parunya bersih, tidak ada bronkitis, tidak ada pneumonia, nggak ada gambaran TBC paru pada anak, berarti kita kembali lagi, ini mungkin ada faktor lingkungan yang kita cari yang harus kita selesaikan. Saya pernah punya pasien, ibunya di kebun nanam bunga. Senang cocok tanam. Lalu pada saat bunga yang ditanam itu lagi bunganya mekar, kok batuk anaknya jadi? Pas nggak musim bunganya, nggak jadi batuknya. Tuh serbuk bunga juga kadang-kadang mempengaruhi. Oh, iya, kadang-kadang kecil-kecil ya, ada. Mm-hmm. Saya punya pasien beberapa itu yang seperti itu. Ya. Okay. Jadi bukan, ya itu masuk ke lingkungan betul. Nah, lingkungan. Ya. Lalu jadi kalau gitu gimana? Kejelian, kewaspadaan ibunya menilai. Lalu kalau ada yang dicurigai, kalau kontrol ke dokternya, tanyakan, dok kalau itu bisa jadi alergen nggak ya? Mm-mm. Alergen adalah bahan yang bisa mencetuskan timbulnya batuk alergi. Siap-siap. Ini menyambung dok yang tadi bronkitis. Dari akun Danengsih Yu. Kalau kena bronkitis itu sembuhnya lama tidak dok? Sudah periksa ke dokter anak tapi masih aja batuk udah 6 bulan. Oke. Sembuhnya lama nggak tuh dok? Lalu sudah di ronsen, ada anak sudah di ronsen, hasil ronsennya bronkitis. Ingat, setiap ada kata tis di belakang, bronkitis, berarti udah alergi. Udah infeksi maksudnya salah. Kalau ada tis berarti udah, ini udah infeksi. Kalau udah ada infeksi berarti bukan alergi lagi. Bisa saja seperti yang pertama tadi kita katakan, dasar mulanya alergi tapi sudah diboncengi oleh bakteri sehingga terjadi bronkitis. Gambaran ronsennya khas pada bronkitis, terlihat sekali ya. Lalu kok masih terus-terusan dong? Udah berobat bronkitis. Lalu prinsip pertama, yang namanya bronkitis dengan pengobatan antibiotik sebagian besar umumnya sembuh. Itu satu. Enggak perlu obat ya, Dok ya? Perlu obat penanganan ya tadi ya, terapi ya. Kan sudah tis. Kalau sudah ada tis di belakangnya, baru ada infeksi, maka perlu pengobatan, biasanya kita berikan antibiotika. Siap. Dua. Ingat pada pembicaraan kita sebelumnya, batuk yang kemudian ada indikasi dasarnya radang, infeksi, maka pantangannya harus disiplin dijaga. Pantangannya? Apa pantangannya?
coklat, keju, apel, anggur, apa madu. Iya dok? Itu kan buah dok, vitamin C dok, apel, ya, anggur dok. Ya, ada orang mengatakan makan apel satu sehari menjauhkan kita dari dokter, ya kan? Iya, betul. Tapi pada anak batu, makan apel satu sehari mendekatkan kita pada dokter. Oh Allah, kebalik, jadi ya. Kasih aja sajin di rumah ya, biar ke dokter. Tapi pantangan ini kadang-kadang sifatnya juga individual. Apa itu individual? Contoh, ada anak makan lengkeng lagi batuk, gak apa-apa. Ada anak baru pilek dikit makan lengkeng, batuknya tambah jadi. Itu individual namanya. Pantangan individu. Ya, satu-satu anak punya reaksi yang berbeda. Tidak sama ya dok. Ya, jadi udah, satu pengobatan tis, kedua menjaga pantangan, tiga minumnya harus benar-benar dijaga. Kenapa? Itu termasuk pencucian badan juga kan. Minum, pipisnya jadi banyak, keringatnya jadi banyak. Oh, oke. Okay. Idealnya berapa dok untuk anak lo per hari? 100 cc per kilo. 100 minimal cc itu rata-rata ya. Minimal kita buat ya, ada yang 105, tergantung. Siap. Oke. Jadi harus berhitung ya. Iya. 1 kilo pokoknya. Jadi kalau 10 berat anaknya 10 kilo ya 1000 cc lah. 1000 cc berapa? Ya? 3 botol aqua yang 300 ml cukup. Oke. Bisa enggak digantikan dengan susu, teh gitu dong? Susu kadang-kadang terlalu kental, kalau kita buat kental-kental ya, biar anaknya cepat gemuk, susunya dikentelin malah merangsang. Merangsang batuk. Iya, benar, saya gitu tahu, dok. Itu dia. Oh, salah ya, dok, ya? Salah. Lebih baik sesuai dengan aturannya atau tetap kurang sedikit, frekuensinya ditambah, itu akan lebih bagus. Oke. Lalu kandungan air pada susunya jadi bertambah, itu juga berarti minumnya kita tambahkan. Siap. Oke. Selama ini salah dong berarti sahabat mata ya. Yang pengin anaknya cepat berat badannya naik. Kentelin susunya ditambah porsinya. Oh, ternyata salah, memicu malah ya, dok. Memicu ya. Apalagi kalau lagi batuk, jangan begitu. Siap. Ada enggak penggantinya, dok? Kalau misalnya lagi batuk, susunya, dok. Susu. Susu di situ masalah lagi ya. Dulu motonya adalah 4 sehat 5 sempurna. Yes, ya. Itu pelajaran saya dari kecil tuh. Dari kecil semua kita udah tahu. Artinya kalau enggak pakai 5 enggak sempurna. Betul. Artinya enggak pakai susu enggak sempurna. Akhirnya ibu-ibu kalau anaknya enggak minum susu panik. Pusing. Tapi sekarang kan udah kita rubah, kita enggak pakai 5 sempurna lagi. Kita pakai 4 sehat makanan seimbang. Apa sudah ada karbohidrat, ada protein, cukup, ada sayur, ada buah, cukup kan? Cukup ya. Oke. Kalau minum susu bagus. Kalau misalnya akan merangsang batuk, tunda dulu. Oke. Ya, sejauh kita nilai nanti berat badannya memang harus normal dan kenaikannya juga normal. Ya. Siap. Apalagi kalau misalnya susu bubuk dengan susu apa cair itu, dok, UHT itu lebih ideal mana sih, dok? Bagus yang mana sih, dok? Kalau menurut dokter Adrizal nih, untuk bunda-bunda ada juga pertanyaan itu, dok. Iya. Susu cair UHT, ultra heat treatment. Jadi begini ceritanya, riwayatnya. Dulu diperah susu dari sapi. Iya. Ya. Kemudian dipanaskan 65 derajat. Namanya pasteurisasi. Kenapa dulu dilakukan pasteurisasi? Untuk membunuh kuman TBC sapi. Ya. Lalu sekarang dirubah. Udah, enggak kayak gitu lagi deh. Gimana? Diperah susu sapi, air susu sapinya tadi dipanaskan 130 derajat. Artinya 2 kali 65 kan? Iya. Maksudnya 2 kali pasteurisasi kan? Ya. Jadi karena dipanaskan lebih tinggi 130 derajat, dikasihlah judul ultra heat treatment, susu yang telah diolah dengan panas tinggi, tingginya 2 kali pasteurisasi. Hanya itu saja kan sebenarnya. Lalu dikasih gula, dikasih ya mungkin vitamin, ada tambahan-tambahan, apalagi ya, kalau pakai pengawet perasa ya nggak ngerti lah ya. Tapi susu sapi itu dengan proses pemanasan 130 derajat berarti casein, CASEIN-nya tidak dibuang. Di situ yang membedakan nanti susu sapi yang tidak diolah, yang tidak dibuat jadi bubuk.
bubu formula dengan susu sapi hanya dipanaskan. Yang satu kadar kaseinnya masih tetap 80%, pada bubuk udah dibuang. Karena kasein itu nggak bisa diserap oleh anak. Nganggur di lambung. Nganggur di lambung, lalu dia merasa kenyang. Karena kaseinnya udah penuh di lambung nih. Makannya jadi sedikit. Kemudian dia makan juga. Pas makanan yang dia makan itu nyampur dengan kasein, nggak diserap juga. Akhirnya nggak naik berat badannya. Gitu. Selanjutnya lagi, kalau pada bubuk, susu bubuk, nggak ada istilah basi. Pada susu sapi ada istilah basi. Saya diajarin loh oleh ibu-ibu. Ibu-ibu, pak, ibu pasien. Dok, saya pernah gitu, beli 10 kotak. Sebelum minum, saya tuang dulu ke gelas. Lalu, dari 10 itu, 6, sekitar 6 itu udah blender-blender, dok, udah hijau katanya. Iya. Cuman karena selama ini ditusuk dengan sedotan, langsung diminum mana, gak tahu besok anaknya udah muntah-muntah, ada mensret gitu. Udah kelihatan, Jadi waspada, situ waspada kita, ya. Tetap hati-hati juga. Siap-siap. Dan risiko itu, terkontaminasi bakteri juga lebih sering pada cair, susu cair daripada susu bubuk. Okay. Nah, apalagi? Oke, okay, terjawab sudah ya tuh ya sahabat Permata ya mengenai susu bubuk dan susu UHT. Tapi dikembalikan lagi kepada sahabat Permata ya, bunda-bunda ya. Bunda-bunda nanti dinilai dan baik ya. Baik, lanjut dok. Akun dari Kevin Rusli, rusli.kevin, sorry. Dok, rinitis alergi seperti apa dan efeknya berbahaya, efek infeksinya berbahaya tidak? Pertanyaan kedua dok, bagaimana membedakan demam karena bapil dengan demam karena COVID? Masih ada ya dok ya? Jadi dua pertanyaannya ya. Iya dok. Yang pertama tadi membedakan rinitis. Rinitis alergi seperti apa dan efek infeksinya? Iya dan efek. Jadi itu ya pada awal-awal tadi kita ngomongin udah ya. Udah bahas ya dok ya. Ada tis, udah mulai dicurigai ada radang ya, ada infeksi ya. Kalau setiap kalau istilahnya rinos itu hidung. Rinos hidung. Rinos yang udah peradang namanya rinitis, rinoitis gitu ya. Ah, ini pertanyaan ini udah ada radang nih. Di mana? Di hidung. Oke. Ini penjelasan yang pertama. Pada mulanya sih kena debu, kena dingin, bersin-bersin, hidungnya meler. Meler itu mengeluarkan lendir air yang mengandung protein. Senang sekali tuh bakteri nempel, tumbuh. Jadi tis dia. Ya, pada waktu kita katakan pilek, tapi kalau udah pakai radang, kita katakan rinitis. Rinos yang mengalami tis. Rinitis, ya. Infeksi dia jadinya. Tandanya apa? Udah nggak bening lagi, udah kental, udah hijau, kadang-kadang kuning, kemudian disertai kadang-kadang demam, udahlah jadi tis. Kalau udah jadi tis, sudah radang. Perlu pengobatan tambahan. Ke dokter ya, dok, ya. Pertanyaan kedua tadi apa? Pertanyaan kedua, membedakan demam karena alergi dengan COVID. Demam karena batuk pilek influenza ya. Dengan COVID. Kalau influenza disebabkan oleh virus, influenza batuk disebabkan oleh COVID, dua-duanya sama virus dari satu rumpun suku virus, biasanya gejalanya sama. Sama ya, setipe ya dok. Hanya kita ketahui nanti dari swab. Ya. Siap. Tapi kalau disebabkan oleh karena bakteri, bukan karena virus, wah gejala demamnya tinggi. Lebih tinggi lagi gejala demam. Oke. Langsung saja bunda, daripada khawatir dan bingung, langsung ke dokter Adrizal. Beliau praktek di Rumah Sakit Permata Cibubur hari Senin sampai Kamis jam 8 sampai dengan jam 1 siang. Jumat juga ada, Minggu juga ada beliau jam 8.30 sampai 12.30, Masya Allah. Bu, ini bukan iklan ya? Bukan iklan, memang saya yang harus mempromosikan dokter Adrizal. Dokter Adrizal ini ada di Rumah Sakit Permata Cibubur setiap hari bunda. Jadi apabila bunda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, mungkin ada yang belum puas dengan apa yang disampaikan dokter Adrizal, langsung saja datang ke Rumah Sakit Permata Cibubur, membuat perjanjian di 0811 8888 06.
atau Bunda bisa juga telepon ke call center kami di 28671144. Pada saat menghubungi by phone atau WA, Bunda sudah langsung mendapatkan nomor antrian. Jadi tidak lama menunggu di rumah sakit. Begitu ya, Dok ya? Ya. Lanjut lagi, Dokter. Ya. Akun dari Wilia Dian. Ya. Dokter, kalau anak bersin-bersin meler dan hidungnya mampet, udah pemberian histrin, nyebut merek ini, Dok, maaf. Ya. Sudah pemberian histrin itu satu kali saja atau diberikan selama 5 hari berturut-turut, Dok? Yeah. Sepertinya ibu-ibu yang sudah menyimpan obat, Dok. Yeah. Punya stok kayak saya, Dok. Iya. Yeah. Ini sebetulnya tadi kita bahas. Anaknya ngalami bersin-bersin. Ya, bersin itu paling sering karena faktor alergen. Yes. Alergi, ya. Lalu dia bersin-bersin. Lalu dikasih, kita nggak sebut histrin ya, tapi yeah, nama kimianya cetirizin, kita ngomong cetirizin. Jadi nanti di apotek nggak ada histrin, nggak usah cari yang lain yang ada cetirizinnya, boleh sama kok itu ya. Oke, kita nggak ngomong nama merek aja, ya, nggak ngomong merek. Lalu dia udah bersin-bersin, berarti udah ada reaksi alergi, ada alergen, diatasi dengan cetirizin. Oke. Tapi ibunya lupa, apa? Kunci pertamanya bukan cetirizin, tapi cari pencetusnya. Kalau pencetusnya dapat, nggak perlu cetirizin, dia sembuh. Ya kan? Mungkin selimutnya, mungkin sarung bantalnya, makanannya, mungkin makanannya, ya, begitu, macam-macam ya. Sip. Jadi cari alergennya yang merangsang timbulnya bersin. Tapi kalau bersin biasanya karena lingkungan. Biasanya ya, Dok. Biasanya ya, karena lingkungan kalau bersin. Ya. Oke, sip. Jadi jangan langsung pengobatan, Bunda. Cari dulu faktor pencetusnya. Insya Allah ya, Dok, tidak akan batuk berulang-ulang kembali. Lanjut lagi, Dokter. Ada pertanyaan dari akun Didi Taditya. Izin bertanya, Dokter. Anak saya pernapasannya itu seperti grok-grok. Yeah. Terkadang, tapi tidak batuk-batuk, tidak bersin, tidak panas, tidak meler juga. Hanya kondisinya yang grok-grok itu, Dok. Yeah. Napasnya itu kadang-kadang saja. Dan nyaman juga dia tidur secara tengkurap. Itu kenapa ya, Dok, ya? Napasnya bisa grok-grok. Ya, ini bagus nih pertanyaannya, sering-sering. Ya. Sering diutarakan ya, Dok, ya? Iya. Kuncinya, saya selalu ngomong dari kunci dulu. Kuncinya apa? Semua manusia hidup, saluran pernapasannya harus basah. Harus basah. Iya. Semua makhluk hidup, mulai dari rongga hidung ke dalam sampai terus ke paru, itu basah. Kalau udah kering namanya dendeng. Enak, Dok. Ya, tapi kalau hidup pasti basah. Ya, semua makhluk, tidak manusia aja. Lalu pada kondisi tertentu dalam posisi tidur, lendir yang ada di saluran napas normal itu dia bergerak kan. Waktu dia tarik napas masuk ke dalam. Waktu dia mengeluarkan napas keluar lagi gitu. Ada suatu posisi tertentu yang lendirnya itu posisinya agak numpuk, sehingga biasanya saya anjurkan ke orang tua, coba cari posisi tidur yang napasnya nggak bunyi. Oh gitu, Dok. Iya, ada orang dengan tidur telentang, wah bunyinya keras, dimiringin hilang, miringkan dia, miring itu bagus. Tengkurap, memang ada pada bayi kita lakukan juga tidur tengkurap. Keuntungannya apa? Dia itu untuk usaha bernapasnya itu, dia akan mengeluarkan tambahan tenaga otot, otot dadanya. Maka biasanya anak yang biasa tidur tengkurap itu, kecuali hindari nggak boleh ada kain-kain sekitarnya ya. Yeah. Anak tidur tengkurap itu ternyata saluran pernapasannya bergerak bagus. Iya, bagus. Pada bayi pun kita tengkurapkan kan posisinya. Cuman syarat, waspada, bantal nggak ada, tumpukan kain nggak ada, selimutnya nggak banyak di situ. Kenapa? Bahan-bahan itu jangan sampai nutupin hidungnya. Iya, malah nanti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan ya, Dok. Waspada di sana. Oke, oke. Tapi berarti nggak masalah ya, Dok? Nggak masalah. Murah-murah gitu ya, Dok? Cari posisi yang mengurangi, yang meminimalkan bunyi krok-kroknya. Oke, bukan karena berpeluang asma itu ya, Dok, ya? Nggak. Nggak ya, Dok? Yang nggak pengaruh ya, Dok? Nggak. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya akun dari Didi tadi. Dia lanjut. Akun dari Rai Vanisa. Ini dari Bandung, dong, Dok. Vanisa, ya. Bandung. Masya Allah dari Bandung, Dok. Halo Bunda, semoga dalam keadaan sehat. Dok, anak saya demam sudah 3 hari, mimisan 1 kali.
dan batuk berkali-kali, bagaimana pengobatannya? Sampai saat ini belum sembuh, padahal sudah periksa ke dokter. Iya. Sampai mimisan loh dok. Sampai mimisan. Udahlah kita mulai aja ngomongnya dengan mimisan gitu ya. Iya. Ya, karena itu poin yang cukup itu buat ibu. Nggak ada ibu yang nggak panik kalau anaknya mimisan. Iya. Satu, kita mau lihat dulu apakah mimisannya dari dulu atau baru sekarang, itu satu. Yang kedua, saya mau cerita tentang mimisan. Ini hidung, nanti ada dinding hidung di tengah. Ya. Dinding hidung ini kiri kanan, itu ada jala-jala pembuluh darah. Ya. Ada plexus pembuluh darah di sana. Ya, plexus Kieselbach namanya, tapi enggak usahlah. Terlalu tinggi. Ya udahlah. Pokoknya di sana ada jala-jala tapi di dinding hidung sebelah dalam ini. Kalau dia, dan dia biasanya aman, pembuluh darah itu dia tertutup oleh selaput dinding hidung dalam. Ya. Pada anak yang pilek, kemudian dinding selaput itu basah, kebanyakan lendirnya, jadinya tutupnya itu jadi rapuh, tambah demam, pembuluh darahnya melebar, pecah. Timbul mimisan, itu reaksi, itu teori mimisan. Ya. Lalu kalau anaknya mimisan, yang pertama ibu lihat dulu, mimisannya sebelah kanan apa sebelah kiri? Kalau sebelah kanan dok, sebelah kanan oke. Maka cuping hidung, dinding hidung ini tekan ke tengah, ke plexus tadi. Lamanya 3 menit. Kenapa 3 menit? Waktu pembekuan darah manusia itu berkisar antara 2 sampai 3 menit. Tekan ke tengah. Jangan dicolok-colok begini, jangan karena tambah berdarah dia. Dok, kalau dulu maaf ya, Dok. Diganjel pakai sirih, Dok. Ibukannya pakai sirih, tambah mekar lukanya tambah banyak. Tekan aja. Oke, tekan. Kalaupun ada boleh misalnya pakai es. Tekan. Oh, esnya di luar gitu ya, Dok, ya ditekan. Cuman risikonya cepat sekali dia hilang efek dingin esnya, melebarnya lebih cepat, berdarah lagi. Mendingan gitu. Biasa aja tekan. Oh, 3 menit tadi ya, Dok, ya. Ya. Oke. 1, 2, pileknya, meleknya diobati cepat. 3, pantangannya tolong dicari, ada sesuatu yang enggak cocok enggak? Yang dikasih ya. Iya, sudahlah pembuluh darahnya mekar, kemudian terjadi refleks batuk yang hebat. Pembuluh yang mekar itu tadi pada saat batuk hebat bertambah melebar pembuluh darah dan pecah. Seringnya begitu. Itu ya, jadi enggak bahaya ya, Dok? Kenapa khawatir banget, Dok? Bahayanya ada. Kalau berulang-ulang benar sering, periksa laboratorium darah. Jangan-jangan ada kelainan darahnya juga. Tapi kalau dalam 1-2 hari sembuh, enggak usah repot-repot lah. Yang tadi dokter bilang itu ya, ada sesuatu ya. Oke, baik dokter. Bunda, enggak usah khawatir ya, Bunda. Bunda kalau dari Bandung ya, Bunda Anissa tadi ya. Mau konsultasi dengan dokter Adrizal bisa, Bun, ada telemedicine. Jadi bisa langsung video call konsultasi dengan dokter Adrizal. Gimana caranya? Langsung WhatsApp saja ke 0811 808806. Telepon juga bisa di call center kami di 2867 1144. Biar lebih puas gitu, Dok. Kadang-kadang kan kalau ibu ya banyak sekali, aduh kayak gini, Dok, kayak gitu. Ya udahlah, langsung aja telemedicine langsung ya, Dok, lebih ya. Bagus. Langsung dipraktekkan. Tadi gimana caranya yang benar gitu ya, Dok? Yeah. Masya Allah. Lanjut lagi, dokter. Dari YouTube ada pertanyaan masuk, Dok, sebentar. Akun dari Mega Rogantina. Dok, untuk anak yang batuk karena infeksi pengobatannya bagaimana, Dok? Oh, tadi sudah dijelaskan ya. Apakah anak yang batuk berkepanjangan langsung perlu dironsen? Kalau batuk karena infeksi itu seperti apa, Dok? Oh, tadi sudah dijelaskan ya, Dok. Ini aja, Dok, yang apakah batuk berkepanjangan perlu dironsen, Dok? Ya. Sekarang kunci pertanyaan. Batuk lama perlu ronsen atau tidak? Yes. Untuk melakukan suatu tindakan, seorang dokter datang ke dokter, lalu dokternya akan berpikir, kalau saya lakukan ronsen, alasannya apa? Namanya indikasi. Jadi seorang dokter akan melakukan suatu tindakan harus punya alasan yang cukup, harus indikasi yang cukup baru di ronsen, ya. Kalau datang ke dokter, kalau nggak datang ke dokter, secara awam kita berpikirnya gini, kalau batuk berkepanjangan, kemudian tadi udah kita tahu
faktor pantangannya, udah dicegah, udah saya cari, nggak ketemu misalnya kan. Lalu batuk yang berkepanjangan itu disertai dengan penurunan berat badan. Nah, ini kuncinya lagi. Oh, penurunan berat badan. Penurunan berat badan, ya. Atau batuk itu disertai dengan memang napasnya sesak. Sesak itu gini loh. Yang namanya sesak adalah susah mengeluarkan napas. Contoh. Nah, gitu. Waktu mengeluarkan napas susah, itulah sesak. Tapi ada juga. Dia katanya sesak, tapi caranya narik napas. Itu bukan sesak. Bukan sesak. Ngap kali itu. Dia sesak itu adalah susah mengeluarkan napas. Nah, ya. Kuncinya mengeluarkan, mengeluarkan napas yang susah itu kita katakan sesak, ya. Nah, maka dengan sesak napas, kemudian kalau ibu menaruh telinganya di punggung anak atau di dada, terdengar bunyi shh, 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 atau bunyi air-air banyak. Wah, baru kita mikir ronsen foto. Kalau batuk berkepanjangan dan berat badan yang turun, kita mikir, ini TBC anak nggak ya? Nanti berapa minggu depan kita bisa bicara tentang TBC anak ya? Betul. Kemudian, kalau hanya batuk berkepanjangan dengan pantangan kita cari, hilang, nggak jadi masalah. Nggak perlu di ronsen. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Tapi kalau memang sudah dapat pengobatan, memang kadang-kadang sesak, berat badan turun, ada alasan untuk melakukan ronsen. Artinya manfaat ronsen foto akan lebih besar daripada risikonya. Tapi kalau nggak ada alasan main ronsen aja risikonya lebih besar. Iya ada itunya dok ya, apa dok? Sinar X-nya tinggi. Iya betul, itu yang malah membuat ya nggak bagus juga untuk anak kita ya dok ya. Baik, nah kalau untuk inhalasi dok, kapan saatnya kita melakukan fisioterapi dok? Oke. Biasanya kita lakukan fisioterapi pada waktu anak yang batuknya lama. Yang pertama, karena didengarkan setiap batuk udah beberapa minggu memang basah banyak, kita lakukan fisioterapi. Apa itu fisioterapi? Itu tindakan yang dilakukan oleh fisioterapi dengan misalnya tepuk-tepuk punggung, posisi, tujuannya mengeluarkan lendir, ya, yang banyak numpuk. Itu tujuan satu, kalau tujuannya untuk mengeluarkan lendir. Tujuan yang sekarang kita balik ya, pindah ke inhalasi, dua hal yang berbeda ya, fisioterapi saja atau inhalasi. Inhalasi kadang-kadang memang disertai dengan fisioterapi, tapi bisa ya. Kalau inhalasi, tujuan utamanya sebetulnya adalah sesak nafas. Sesak nafas, indikasi utamanya sesak nafas. Tidak ada orang melakukan inhalasi karena batuk. Karena mengeluarkan reak banyak tadi yang batuk yang udah lama, ya kan, bisa dilakukan. Tapi kadang-kadang nggak perlu inhalasi juga. Ataupun kalau lakukan inhalasi untuk sekedar pengenceran, kita berikan larutan NaCl, larutan garam dapur 0,9%. Kemudian dimasukin pentolin lah untuk menghilangkan nafsu makan. Kita hindari dulu, jangan pakai hormon steroid. Karena hormon steroid kita siapkan kalau memang udah asma. Diagnosanya udah asma, baru kita berpikir ke arah hormon steroid, ya. Karena hormon steroid itu juga ada risikonya. Kalau nggak tepat pemberiannya, juga mengganggu pertumbuhan, juga mengundang jamur, ya banyak juga risikonya. Malah nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan ya dok ya. Nah kalau untuk dengan ini dok, menggunakan yang panas-panas itu dok, balsam, fix gitu ya, maaf dok. Ya. Itu bahaya nggak dok kalau digunakan secara berkepanjangan itu dok? Kalau kita ngomong bahayanya, satu, iritasi kulit. Iya kan, karena itu panas juga kan. Kadang-kadang bayi kasih itu gitu panas dia, itu udah merah. Kemudian, dok, kenapa ada bercak merah di dada anak saya? Ya karena itu kan. Gitu. Satu. Yang kedua, itu risiko. Yang kedua, manfaat yang kita harapkan. Manfaat yang kita harapkan sebetulnya adanya aroma yang sejenis aroma mint itu agak melegakan sedikit napasnya. Itu aja. Penyembuhan enggak. Cuman sedikit melegakan mungkin. Iya. Kan sekarang banyak ya dok ya di luar bebas itu menggunakan kayak terapi gitu loh dok. Terapi aromaterapi. Aromaterapi tapi ditambahkan obat-obat itu loh dok. Itu namanya aroma. Itu ngaruh nggak dok ya?
sebenarnya individual. Individual, hanya tertentu ya. Karena itu dia kan bahan minyak yang dimasukin ke dalam botol aromaterapi itu bahannya kan macam-macam. Iya kan? Macam-macam. Lalu baca dulu kalau kita pakai eukaliptus ya, apa gunanya? Iya kan, apa efek sampingnya? Walaupun kadang-kadang ada anak yang baru kena aromaterapi itu justru merasa batuk juga. Tapi kalau udah terbiasa sudah mengalami desensitisasi aman juga ya, tergantung individu juga. Individu, baik. Baik dokter, ada pertanyaan satu lagi nih dok ya. Ini dari Bapak dari akun Sudiana Said 49. Oh ini Pak Polisi loh. Halo Pak. Pak Polisi Humas di area Cibubur. Oh, Masya Allah. Dokter, apakah batuk disebabkan karena minum susu? Apakah batuk bisa disebabkan karena minum susu? Oh, bisa tadi ya dok ya? Tidak. Kan tadi kalau ada alergi dok, alergi minuman susu berpeluang juga ya? Tidak, pertanyaan bapaknya tadi menyebabkan. Apakah batuk disebabkan karena minum susu? Disebabkan enggak, tapi sebelumnya sudah ada batuk, minum susu tambah jadi ya. Terus nanti nggak dikasih benar susu mah bapaknya. Kalau lagi sehat silakan. Silakan ya, tapi mesti harus cermat ya dok ya. Ya. Baik, masih ada lagi nggak pertanyaan? Kru sepertinya sudah habis ya sebentar. Oh masih ada dokter. Ih saya nggak nyangka dokter ini fansnya banyak banget. Aku dari rusli.kevin. Ya. Dok, sering mimisan Dok, apakah sering mimisan potensi CA otak? Ih, ya Allah serem banget dok. Jika terus mimisan, tindakan yang dilakukan karena tadi dokter jelaskan itu singkat, tapi besok-besok begitu lagi. Itu pertanyaan kedua dok. Jadi sudah dilakukan yang tadi dokter informasikan, ditekan itu dok, tapi besok-besok begitu lagi. Yang ketiga, deteksi dini jika kalau TB itu ada darah batuk. Deteksi dini jika kalau TB itu apakah batuk dok? Oh maksudnya salah satu indikasi untuk TB apakah dengan batuk dokter? Ya. Siap, monggo dok. Ya, yang pertama tadi apakah mimisan? Sering mimisan ada potensi CCA otak dok? Enggak jauh. Jauh. Walaupun kita tahu juga kalau misalnya mimisannya sering karena faktor penyebab lain, karena itu tadi saya kunci dengan periksa darah. Ada penyakit lain di darah yang juga serius yang juga gejalanya bisa mimisan. Tapi kalau misalnya sebelumnya udah ada pilek, ada batuk, ada demam, mimisan, kita tunda dulu pemikiran yang berat tadi. Bisa jadi karena yang tadi dokter jelaskan ya. Tapi kalau udah semuanya diatasi semua masih juga baru berpikir. Yang kedua, tindakan yang lainnya apa? Konsultasi dokter THT. Kadang-kadang dilakukan kauterisasi plexus pembuluh darah itu dimatiin benar semua dokter THT. Oh. Itu kan sehingga nggak berdarah lagi bisa juga. Iya gitu iya ada. Jadi kalau itu kita perlu konsultasi dokter spesialis THT. Apalagi pertanyaannya? TB salah satunya diindikasi karena batuk dok. Enggak. Kita bicara minggu depan. TB anak adalah TBC primer. Gejalanya jarang sekali batuk. TBC dewasa adalah TBC sekunder, selalu ada batuk. Beda ya? Sip. Minggu depan dokter Adriza nih mau nemenin sahabat permata lagi. Kuncinya ya dok, sama sering dikhawatirkan apakah TB atau plek untuk pada anak bisa menularkan. Nah jawabannya besok aja dok ya, minggu depan ya. Sahabat permata yang penasaran ikut saja semua media sosial, ikutin media sosial Rumah Sakit Permata Cibubur. Dokter Adriza salah satunya akan memberikan informasi untuk bunda secara tepat karena langsung dari ahlinya. Gitu ya dok ya. Dokter sepertinya waktu sudah habis nih dok. Terima kasih sekali dokter sudah memberikan pencerahan kepada ibu-ibu semua. Masya Allah viral loh dok FYP TikTok kita. Nanti kita bikin lagi ya dok ya. Salam untuk sahabat Rumah Sakit Permata. Sip. Sehat ada, selalu. Sehat selalu. Ada lagi dok pesan untuk sahabat Permata dok? Sahabat Permata ya sehat selalu ya, jangan lupa imunisasi anak-anak jangan dilupakan ya. Itu usaha pencegahan yang terbaik saat ini. Masya Allah, terima kasih dokter Adriza. Sahabat Permata terima kasih ya. Saya Rina undur diri. Apabila ada penyampaian yang kurang menyenangkan, dibukakan permohonan maaf untuk sahabat Permata semua. Kita akhirnya pertemuan hari ini. Apabila ada
usulan tema apa lagi yang ingin kita bawakan, kita boleh dilakukan di kolom chat. Kita akan undang semua dokter spesialis terbaik di Rumah Sakit Mata Cibubur. Oke dok, saya ingatkan lagi ya, untuk dokter Adrizal jadwal prakteknya ada setiap hari sahabat permata, Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai dengan jam 12 siang. Untuk hari Sabtu, hari Minggu jam 8.30 sampai 12.30, hanya libur di hari Sabtu karena beliau mau weekend bersama keluarga, begitu ya dok. Masya Allah. Baik sahabat Melata, kita akhiri ya perbincangan kita hari ini. Selamat pagi, selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, terima kasih. Pakai thumbnail. Terima kasih, Masya Allah, sudah selesai.